selesai. Enggak, centeng wono. Nah, hari ini paginya maknya ngalas gowo. Beda dewe, guys. Jane Mas Bujo yo, gowo beda dewe. Ikuti terus keseruannya perjalanannya mak ke ngalas. Nanti dilanjut, sekarang mau nyoper. Nanti dilanjut lagi ya. Jalannya Mak Inem ekstrim, guys. Dan akhirnya Mak Inem terguling di sepeda, dari sepeda karena tanjakan dan salipan ambek PC. Mak Inem guling keluar, guys. Yo, perjuangannya Mak Inem megawe kaya ngono. Tapi tetap semangat Mak Mak Inem. Blendas. Nah, guys, Mae makanya ngalas mah lah tibon ini tandaan akhirnya koyo iki ngene tembel iki. Nah, saiki nanti dikandeng bojone dijak mulai aku ogah. Tapi dilanjut ke surane ning ngalas. Nah, sepeda aku dicukup anakin orang lah sepeda dulu malian, padahal aku jalan sih pengen sepeda nih guys ya senengnya uang sing kadang berpuluh tahun awet sini kok guys sepeda sih enek kecelakaan ini apa nek mak ini belajar jalan rodok naik turun langsung apa nih kronologi ini jalannya munggah guys, munggah jejak terus nikom lah dari arah belakangan itu aneh PC lah jadi mak emang sih belajar otomatis kan yo jalannya nggak pasti sih minggire kayak ke kemepetan maksudnya kemepetan sih orang mepet PC kemepetan malah di luar jalur. Jadi akhirnya maknya bani singgiri di place lah terus maknya guling-gulingnya ngambung aspal guys mau beli bojone ora dambung jadi ngambung aspal kaya gini doain aja lo ya cepet diurangi aku aja lo urangi ora gula ya. Belajar bersepeda biar enggak ya setidaknya enggak wis iso dolan ngadu iki apa bojo repot iki tak ndak piye yo pengen nyandi kono ndak sama tadi bojo nah pipine mak e ora mulus malian lereng lambene yo njedar wis tetep disyukuri ae lah ada nikmat ada susah ada kemulusan juga ada kesusahan saya tetap dilakoni ae arpo kaya opo meskipun kecelakaan ini ya tetap disyukuri dipujiane Gusti Allah kayak peringatan sosok mati-mati wis pinter pasti kalau Mas Bujo niki langsung sepeda spontan gitu sepeda jae dibuang guys tinggal nubruk aku. Ya untungnya anak saya yang bantu di anu mau ngangkat terus keseruan nih mak ingin ini terus ayo ikuti perjalanan mak ini lewe malah lewe ekstrim jalan ini lewat pinggir laut guys
lakukan. Ayo kemana-mana. Karo Mas Bojo. Halo Mas Bojo, piye bojomu guling? Piye perasaanmu bojone guling? Ya sedih to. Oh, bojone sedih. Kek lek sedih dikapakne? Ya diambung. Piye? Bojone sedih dikapakne? Dilus. Diambung lar menyunyu lho penonton. Oh, alah. Dongakne ya penonton dang mari mak ya. Nah, ikuti sepedae teko kene muan lur. Nah, dalane medun kae mlaku. Nek kono kae dalane iki mlaku. Nah, saiki dalane mak mlaku. Ngeges. Au. Dalane iki mau medun, dadi lek sepeda mesti terjun payung kosor kono lek numpak. Mak mripate lagi blereng mergo kacane retak blarut, Deng. Kacamatanya. Kacamatan jeluk tijol nih, guys. Aku, guys, tepuk ini ki. Perjuangan nih wong desa ki yang ini ki lole golek pangan, guys. Jus ini ki
Mae nyalaske ora mek pisan iki lakek. Mergo iki tak video gawe kon gawe apa? Saiki nggae channel YouTube ae. Biasane ya ora tak video. Wis gane tut alas. Wah, enak ceplukan, guys. Kono ke. Halo, ceplukan entah lho. Halo Mas kuning-kuning. Nah, bojoku diomongi anak ceplukan langsung dirani. Halo Mas, ndur lah. Bojo nilai sayang, guys. Mau lek ceplukan lho ya. Kuning-kuning guys ceplukan ya. Ceplukan masa kecil dulu ya, panganan cek cilik pian. Sayangnya uleran guys, anak pangan dibuang ya guys.